Hari ini kita kembali berjumpa di pelajaran IPS bab 1. Diharap kalian dalam keadaan safety healthy. Oke, kita mulai pelajaran kita. Pelajaran kita bab 1 yaitu mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Kita sudah melalui banyak negara yang kita bercerita, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Hari ini Bu Lisda akan menjelaskan mengenai negara Kamboja. Oke, kita mulai dengan negara Kamboja. Negara Kamboja ini sebenarnya ada artinya ya. Dia adalah namanya adalah negara kedamaian dan kemakmuran dalam bahasa Sanskerta. Nah, batas-batas wilayahnya utara dengan Laos dan Thailand. Ya, kemudian timur itu dengan Vietnam, selatan dengan ibu kotanya itu adalah Phnom Penh. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Bahasanya adalah bahasa Khmer dan Prancis. Anak-anak, kenapa ada bahasa Prancis di sana? Karena Kamboja adalah bekas tanah jajahan bangsa Prancis. Oke, lagu kebangsaannya itu No Courage. Mata uangnya real. Agamanya pada umumnya beragama Buddha Theravada. Ekonominya menengah ke bawah. Penghasilan utamanya itu adalah tekstil, pariwisata, dan pertanian. Dan kemudian ini ada sedikit Bu Lisda akan cerita mengenai Kamboja. Pada di Kamboja itu pada zaman dahulu itu terjadi perang saudara. Makanya banyak sekali ranjau-ranjau yang tertanam di bawah tanah. Ranjau-ranjau sama kurang lebih sama artinya dengan bom kecil yang ini. Jadi pada waktu kita bisa di sawah atau di perkampungan tiba-tiba meletus bomnya. Jadi bisa aja kena ke kaki manusia. Jadi di sana itu sering terjadi amputasi kaki. Ya, mengerikan sekali ya anak-anak ya. Kemudian di sana itu mereka ada makanan yang cukup mengerikan juga. Mereka itu ada kalajengking goreng. Mereka suka makanan-makanan serangga yang mereka goreng. Yang ditusuk seperti sate, itu juga ada makanan khas mereka. Dan di sana itu ada juga suku-suku Khmer yang masih ada sampai sekarang, dan ada Tionghoa dan sebagainya. Dan satu sungai yang sepanjang yang melintasi negara Kamboja itu adalah Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong itu sepanjang Sungai Mekong itu tanahnya sangat subur. Dan di Sungai Mekong mereka ada sampan-sampan kecil yang mereka jadikan sebagai pusat pariwisata juga di sana. Yaitu mereka bisa berjualan di atas sampan-sampan nelayan. Ya, kalau dilihat dari gambar-gambarnya akan sangat indah sekali. Ya, di sana itu mereka berjualan apa, Miss? Mereka berjualan sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, minuman seperti pasar layaknya pasar tradisional. Tapi mereka duduk di sampan berjualannya. Oke? Dan ada satu lagi candi. Seperti yang kalian lihat, ini adalah candi yang terkenal seperti candi di Indonesia yaitu Candi Borobudur. Tapi di sana itu Candi Angkor Wat. Ini adalah pusat pariwisatanya Kamboja. Jadi kalau orang pergi ke Kamboja, mereka sering berkunjung ke sini. Pada abad 12, candi ini dianggap sebagai istana pada zaman pemerintahannya itu sangat terkenal. Oke? Nah, ini juga sampai sekarang masih ada. Dan sampai peradabannya pada zamannya sangat modern. Pada zaman itu belum ada semen dan sebagainya, tapi berdiri bangunannya masih berdiri kokoh sampai hari ini. Oke, sekian. Terima kasih anak-anak, kita bercerita mengenai Kamboja. Kita akan lanjutkan ke Pak Suherman mengenai negara Brunei Darussalam.
Halo anak-anak, selamat pagi. Ini Pak Soerman akan membicarakan tentang karakteristik geografis negara-negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu terletak di Pulau Kalimantan, di bagian utaranya. Nah, negara Brunei Darussalam negaranya kecil, ya. Nah, negara Brunei Darussalam ini memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah barat dia berbatasan dengan Sarawak. Selatan dia berbatasan dengan Sarawak. Barat dia berbatasan dengan Sabah. Luas wilayah Brunei Darussalam itu sekitar 5.765 km persegi. Kenampakan alamnya itu berupa perbukitan yang ada di wilayah timur, ya, di wilayah timur. Kalau di wilayah barat ada dataran rendah dan rawa. Gunung yang tertinggi di negara Brunei Darussalam ini adalah Gunung Pagong dengan ketinggian 1850 mdpl. Keadaan sosial Brunei Darussalam itu pada umumnya masyarakat Brunei Darussalam pada umumnya itu yang paling banyak itu adalah orang Melayu dan disusul dengan orang Tionghoa dan orang Dayak. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam itu memeluk agama Islam. Lalu kita bicarakan masalah ekonomi. Keadaan ekonomi Brunei Darussalam pada umumnya bergerak dalam bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Dan dia juga mengimpor barang-barang industri seperti mesin, mobil, dan bahan makanan. Negara Brunei Darussalam juga memajukan pariwisata yaitu seperti wisata budaya dan wisata kota di atas air, contohnya seperti Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid tersebut berada di kota Bandar Seri Begawan. Letak masjid tersebut berada di atas air, ya. Demikianlah penjelasan saya tentang Brunei Darussalam. Sedikit penjelasan mengenai Kamboja dan Brunei Darussalam. Kita akan ketemu lagi ke pelajaran IPS untuk negara ASEAN berikutnya. See you, bye.